Oke, untuk sambal bawangnya di sini saya pakai 10 biji cabai rawit merah, 4 biji bawang merah dan 2 siung bawang putih. Ini semua mau saya rebus dulu. Oke, jika sudah matang, angkat lalu sisihkan. Oke, ini bekas merebus cabenya, saya masukkan sedikit garam dan sedikit soda kue. Sedikit aja, teman-teman. Kemudian rebus kangkungnya, ini saya pakai kangkungnya 1 ikat. Ini direbusnya cukup 2 menit aja. Oke, sudah matang, segera angkat. Oke, sekarang saya menghaluskan cabai dan bawang yang sudah direbus tadi. Kemudian saya masukkan di sini sekitar setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh gula pasir. Oke, kemudian haluskan. Oke, teman-teman, ini udah halus, udah bisa seperti ini, tidak usah terlalu halus banget. Oke, sekarang masukkan kangkung yang udah direbus tadi. Sebelumnya kangkungnya sudah saya peras. Kemudian lumuri kangkungnya dengan sambal bawang. Oke, seperti ini teman-teman, ini enak banget, pedas dan gurih. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa coba di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya.